Aduh dikeplake utih. Ini loh. Heh. Anakmu dikeplake loh, Sin. Siang ini Kota Blitar hujan tingkel nih, barusan reda. Dan terus barusan sama ayah juga gosok ini, tapi ternyata belum selesai hujannya udah terang. Dan ini ada si ganteng ini yang barusan ngebully si Bejo. Ini mainannya sama Bejo. Diberantakin teman-teman amburadul. Habis lho Jo mainannya. Seneng banget ini. Ini ayah udah pesen tali ini buat gantiin tapi belum datang. Sama apa ya kemarin ayah beli apa ya? Iso remuk loh. Aja. Tak bersihkan dulu. Untuk si asepnya di belakang teman-teman. Bentar ya, Mami mau cek dulu. Asepnya lagi bubuk santai di sini. Wah. Apa? Mam. Mana saya bangun tidur? Minta maem kalau bangun tidur gini. Ini si ayah saya asen lah. Matanya. Ya lo di sewayang lihat tuh. Kalau lihat ini Mak Miu ya. Ogah-ogahan, males. Aduh adik Elma. Bentar tak ambilin piringnya dulu. Mana si Bejo, mana? Kamu enggak cariin Bejo? Nyapo di sini, sembunyi di sini dewe. Kalau lapar ya kayak gitu. Piye? Piye? Lek ngong piye? Habis maem langsung pup. Ayah lupa itu naruhnya tadi. Buru-buru soalnya tetangga sebelah ada yang meninggal teman-teman. Jadi ayah tadi masuk-masukin langsung takziah si Asep. Ini ya teman-teman reaksi si Asep kalau Mak Mio kasih daun catnip tuh. Beringas banget anaknya. Padahal usia segini loh. Kalau si Bejo ini. Si Bejo lek enggak ngerti. Tuh. Si Bejo enggak tahu, cuma ngendus-ngendus itu. Si Asep kok bisa agresif gitu loh. Nah, si Bejo malah pergi. Nih. Dia agresif karena daun catnip atau mau ambil bolanya yang di atas itu. Gendut banget dan bulunya sekarang makin panjang. Tebel, alhamdulillah bebas dari jamur, bebas dari kutu.
Kalau waktu bayi dulu ya jamuran ya teman-teman di perutnya sama di kepalanya itu ya. Coba lihat kaki Musa. Coba lihat kaki Musa. Ncep, alhamdulillah wis gede lah. Enggak kerasa. Ini tanggal 2 nanti vaksin lagi. Nanti mamakmu mau. Dah. Si Bejo di jak mainan Ncep malah no dolan ganti. Sini, Jo. Sini kemana? Ini loh. Kok dikeplak mama osin loh. Selumentek loh ya. Ncep masih kecil. Walah. Ncep dikeplak si Utih loh Ncep loh. Ncep dikeplak Utih. Kok jahat man. Cilik-cilik dikeplaki tak aku mamae teko wae yo. Ku lho, anakmu dikeplaki lho, Sin. Kucing aneh, masih kecil udah ngerti daun catnip. Apa dia dewasa sebelum waktunya ya teman-teman? Bejo wis gede Bejo. Oke, ama yang gede-gede itu berani banget loh si Ncep. Ini pada mabuk apa pada ngantuk? Teman-teman tak tinggal sebentar udah petakilan di atas tuh kayak gitu loncat iki jancet. Sorenya saya Bejo tinggal lagi bersantai main ayunan. Barusan hujan mau ngapain? Barusan makan ya mainan ya Cil ya. Krucil-krucil. Matamu lah. Dut. Awas siki perusuh ini. Ini perusuh si ke, si Imi ini wis gede tapi enggak ngerti kaya cah gede. Aja dikerah enek mama osin ning dhuwur ning kok. Lagi tukang esruh. Ya sep yo. Den tukarono. Ayo. Mama osinnya capek ini tinggal bubuk nyenyak ya. Hidungmu kenapa toh itu Jo? Kok boresen Jo? Yang satu kayak nggak bisa melek. Ini si Ncep ini. Ya matanya ya. Kayak nggak bisa melek tuh. Air matanya keluar terus tuh. Udah Mak Miu kasih obat mata juga. Ini tadi udah 3 kali ini tadi. Nah, yang satunya matanya melolong nggak kedap-kedap. Pak D ini sama Pak D Imi ini aja. Yang lamun opo ngono.